itu burung alap sob, cantik sekali tuh burung alap-alap. Terbang sob. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini sobat semua, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Video kali ini kita masih tentang ini sob ya, burung liar sob. Kebetulan saya ini lagi ngamatin ini sob, ngamatin burung alap-alap ya sob ya, atau elang tikus kalau di sini bilang. Nah, jadi burung alap-alapnya itu sering nongkrong di pohon di belakang ini sob, di belakang ini nih, di belakang saya ini. Jadi burung alap-alapnya sering nongkrong situ. Nah, jadi kita pengen ini sob, ngambil momen-momen burung alap-alap itu waktu menangkap mangsa ya sob ya. Nah, jadi sebenarnya momen itu yang mau saya ambil. Mudah-mudahan aja momennya kita dapat ya sob ya. Tuh sob, di belakang ini nih, di belakang saya ini sob, itu ada kebun warga. Itu ada pohon ya sob ya, pohonnya itu ranting sob. Jadi burung alap-alapnya itu sering nongkrong di situ tuh. Jadi kita coba amatin ya sob ya. Yang sering nanya sob, pakai kamera apa ini sob kameranya? Nih. Ini kamera Sony mirrorless ya sob ya. Ini tipenya DSX WX500 sob. Ini sebenarnya kamera untuk saya berburu sob, kamera ini, karena cukup simpel. Ternyata untuk merekod burung liar kalau jarak-jarak 100 meter atau 50 meter nih cukup masih jelas sob nih, karena ini 30 kali zoom ya sob ya. Cuma ini jenisnya mirrorless sob, bukan DSLR. Kebetulan saya itu suka yang simpel sob kalau kamera. Bisa juga untuk ngeplok ya sob ya. Sebenarnya ini untuk berburu sob, untuk berburu tupai kamera ini, karena kecil, ukuran pocket nih. Nah, jadi saya coba merekod burung liar pakai kamera ini sob. Jadi sobat sering nanya itu ya, pakai kamera apa? Nah, ini kameranya ini sob, bukan kamera DSLR ya sob ya. Oke sobatku, kita amatin dulu sob, siapa tahu dapat momennya ya sob ya. Oh tuh sob, cantik kali itu. Oh, burung alap-alapnya. Ini lagi cari mangsa dia nih sob. Nih sob. Oh, cantik sob burungnya. Ini cukup jauh sob. Oh, cantik kali sob. Ini cukup jauh ya sob ya. Tuh. Oh. Ini biasa kok di pohon ini memang sob, dia suka nangkring nih. Oh, ini jauh sob. Oh, nih. Burung alap-alapnya. Nih,
kayaknya nunggu ini sob, dia nih nunggu mangsa. Ini pohonnya sob, tuh. Oh, jadi burungnya ini sering nongkrong di sini nih sob, burung alap-alapnya ini. Enggak tahu nih burung sebelahnya nih, burung apa nih? Mana tadi itu burungnya? Ini terbang ya tadi. Cantik kali sob burungnya ini. Di ranting pohon nih. Tuh di sebelahnya tuh ada juga burung sob, cuma enggak tahu burung apa itu. Oh nih, ini burung juga nih, burung apa nih? Itu kukur kayaknya sob ya. Ini pohon tetap ini sob, tempat burung mangkal di sini pohonnya nih. Oh masih sob dia tuh, ha masih masih nangkring. Oh, cantik burungnya. Cuma kita ini sob, nggak dapat momennya sob ya, momen dia itu sob, nangkap mangsa ya sob ya. Ini belum dapat momennya kita nih. Jadi dia ini masih nongkrong aja sob nih, masih nangkring. Cantik sekali burungnya. Ini tidak jauh sob, di kebun aja nih. Masih dia nih sob, masih ini, masih nongkrong di pohon ini ya sob ya. Cantik nih burung nih sob. Jadi burungnya ini masih nangkring sob di pohon ini ya sob. Pohon apa ini? Ranting ini. Oh,
cuacanya mendung ini sob, mau hujan kayaknya. Oh masih dia nih burungnya. Ini cukup jauh sob nih. Oh nih jauh. Oh burungnya sob jauh lah, jauh sekali sob nih. Ini burungnya masih sob nih, masih nangkring. Nah, di bawahnya itu kutilang sob tuh. Itu kutilang sob. Oh. Di atas ini burung alap-alap.